Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Hari ini mancing lagi. Ini bareng Anit Studio. Tuh, mancingnya di Pantai Padang Simo, Bantul, Yogyakarta. Untuk ombaknya masih besar banget teman-teman. Oke, gak usah lama-lama, langsung mancing. Ini pemancingnya udah lumayan full di timur batuan pada Simo ini. Oke, nah langsung lempar saja. Oh ya, untuk umpan masih sama pakai undur-undur gembur ya teman-teman. Rangkanya renteng juga. Semoga ada rezeki. Datang pas pasang teman-teman, bajunya mau tak masuk, ombaknya besar banget nih, tuh banyak besar banget. Tapi kalau yang namanya ada rezeki sudah diatur, sudah percaya aja, insya Allah ada rezeki. Angin juga sudah mulai ngejet ya teman-teman, subuh semakin pagi. Tadi berangkat pagi biar tetangga nggak tahu. Soalnya kalau di tempat saya itu orang mancing itu masih di apa ya, masih diremehkan, masih dipandang sebelah mata teman-teman. Dianggap males. Nah, namanya orang nggak suka ya udah macam-macam kan ngomongnya. Padahal sini mancing yo meragati orang jaluk kono, orang kalau ngeter ke kono, orang rugi ke kono, tapi yo ya itulah namanya orang nggak seneng. Padahal mancing itu juga nggak murah-murah banget teman-teman, ya nggak. Modalnya buat beli alat pancing, berangkat beli umpan dan lain sebagainya itu lo nggak terus gratis. Nah kalau kita malas, orang mancing itu malas nggak kerja yo, nggak bakal strike teman-teman, langsung strike. Kalau malah nggak kerja kan yo nggak bakal berangkat mancing teman. Strike teman-teman, alhamdulillah. Jauh-jauh, ayo. Alhamdulillah, baru opening langsung dapat teman-teman. Belajar. Alhamdulillah, ikan target teman-teman. Tinggal surat malah dapat. Lanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita lempar lagi. Mudah-mudahan langsung nyot lagi. Curhatnya disambung besok lagi teman-teman. Biar konsentrasi. Bismillah, yo. Alhamdulillah, ditinggal curhat langsung ada sambaran. Tapi kalau di tempat teman-teman masih kayak gitu nggak? Sebenarnya orang pemancing itu dianggap sepele, diremehkan. Kalau udah nggak suka kan macam-macam ngomongnya. Biasanya kalau pas leluconnya itu, oh mancing kira bakal iso maju. Orang mancing itu nggak bisa maju. Yo bisa dikit-dikit ya kan teman. Kalau jauh-jauh ya kecebur. Kalau masalah maju dan enggaknya kehidupan kan enggak ditentukan sama mancing sama enggak. Orang
nanam padi itu dia mundur, tapi mereka enggak komen juga, ya kan? Malah mundur, mending orang mancing diem aja di sini nunggu ikan. Blender tadi ternyata ada ikannya, teman. Bocor lagi. Tadi enggak kerasa soalnya blendernya banter banget itu. Wuhui, lumayan. Alhamdulillah. Lempar lagi, teman. Mumpung masih nolil, ikannya belum jauh. Bismillah. Tunggu lagi. Anginnya cocok, Gung. Dua layangan nih. Mancing kita hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya, mancing pasirannya. Anginnya kenceng banget, ikan udah nggak mau makan, mungkin sepi, teman-teman. Anginnya, ketemu di video selanjutnya, teman-teman. Dan ini untuk hasil hari ini, alhamdulillah. Tadi baru datang langsung dimakan, habis itu anginnya kenceng. Ikannya terbang, mungkin nggak mau makan. Dapat 2 ekor, teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung channel ini. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur dan jangan lupa mancing. Ini ada isinya, teman-teman. Kita cek dulu. Ngangkrek. Wow, apa poi? Bener tuh ada isinya. Mau pulang malah ada isinya, teman. Alhamdulillah. Tambah terongan satu. Terongan. Mau pulang masih dikasih, teman-teman. Alhamdulillah.